Tindak pidana korupsi terhadap penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja KMK ataupun dan kredit investasi atau KI oleh Bank Banten tahun 2017, bahwa sebelumnya telah ditetapkan dua orang tersangka, yaitu tersangka SDJ dan tersangka RS sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kejati sebelumnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka terhadap tersangka SDJ telah dilakukan penahanan di rutan kelas 2 Serang berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten nomor print 806/M.6/FD1/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dan terhadap tersangka RS ditahan di rutan kelas 2 Pandeglang berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten nomor print 807/M.6/FD1/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Adapun terhadap kedua tersangka ini ditahan selama 20 hari sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022. Adapun alasan penahanan terhadap tersangka yaitu alasan pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi lagi kejahatannya. Dan yang kedua, alasan objektif adalah pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun.